Rintihan Palestine, karya Usman Awang. Dari mana harus kita mulakan cinta dan kasih sayang bagi merawat luka saudara kita yang pedih? Dari jauh kedengaran suara merintih, ayah-ayah dibunuh disembelih, ibu-ibu dinoda diperkosa, anak-anak kecil terbunuh tanpa dosa. Kampung halaman hancur musnah tersungkur, tanda kemanusiaan insan yang terkubur. Aduhai Palestin, saban hari kami menatap penderitaanmu. Parut luka lama masih belum sembuh, kini ia berdarah semakin parah. Air mata tangismu tidak mampu kami kesan, musuh durjanamu tidak terdaya kami sekat. Apa hujah kami nanti di akhirat jika ditanya apa yang kami telah buat? Ya Allah, dengarlah suara rintihan ini buat saudara yang dikasihi. Hentikan segala kesedihan dan penderitaan. Semoga ia berakhir dengan kemenangan. Sekian, terima kasih.